Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pengambilan sarang madu kita hari ini berada di sini. Nah, ini kalau di daerah kita masih termasuk jarang ada sarang madu berada di rumah. Biasanya kalau kita mengambil madu jenis Apis dorasta ini seringnya di hutan-hutan, tapi kali ini datang sendiri ke rumah. Tapi ini kebetulan berada di rumah teman kita, jadi kita diminta untuk mengambilkannya. Mudah-mudahan acara hari ini bisa selamat, aman, lancar, dan mudah-mudahan madunya bisa dapat banyak, kita amin. Untuk penggunaan asap kali ini kita menggunakan coba lihat, ini ada kembang sawit, yang satu lagi ini ada kita menggunakan daun pelepah kelapa ini yang kita bungkus dengan daun kering. Oke, insya Allah nanti kapan-kapan kita akan bahas khusus tentang bagaimana cara pembuatan pengasapannya, karena banyak bahan-bahan yang dapat kita gunakan untuk menggunakan pengasapan ini. Kalau kita di dekat rumah mungkin kita bisa mudah mencarinya, bahan-bahan pengasapannya. Cuman untuk kita di hutan mungkin kita agak susah, dan maka kita dituntut untuk bisa survive, untuk bisa mendapatkan bahan-bahan pengasapan. Oke ya, nanti kapan-kapan kita akan bahas khusus untuk bahan-bahan pengasapan dan bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana cara mencarinya. Gimana mas? Udah siap dihidupin mas? Itu pakai itu mas? Ya. Tali anu, pak, karet-karet itu. Oke. Biar mempermudah untuk menghidupinya mas. Nah. Dalam melakukan pekerjaan, saya sarankan untuk selalu menjaga keamanan, yang terutama saya selalu menyarankan agar kita lebih nyaman dalam bekerja, tidak terlalu terburu-buru, tidak khawatir kena sengatan. Makanya kita pergunakan alat keamanan sederhana seperti ini ya. Nanti kapan-kapan kita akan bahas juga mengenai peralatan-peralatan untuk mengambil sarang madu itu. Kita pakai topi di dalamnya untuk menjaga jarak antara pengaman muka seperti ini. Nah, jadi kalau seperti pakai penampilan kita seperti ini, seperti robot. Oke, kita melakukan persiapan pemasangan tangga. Tapi kita untuk pengasapan sudah kita lakukan menghidupkan asap, karena ini posisinya pendek. Khawatir kalau nanti kita melakukan persiapan saat lebahnya menyerang, jadi kita sudah persiapkan dulu untuk menghidupkan asapnya ini. Yuk, bismillah, mulai.
caranya. Rasanya ini serem. Ada madunya. Alhamdulillah. Mantap madunya. Nah, enggak usah diturun ke kabeh. Iku kan wis mulai ngitam iku. Coba sebelah ini dibuka kabeh iku. Sing sebelah ini. Bagian madu sing sebelah ini dibuka kabeh. Nah, terus. Oh, terus. Oke. Tahan dulu. Mulailah pemotongan madu. Bagian ujung itu buka sekalian, we. Bagian ujung itu madu ini cemanjang. Untuk yang sarang kelihatan hitam itu mas bro, itu pertanda telur lebah sudah menetas semua itu. Sudah menetas semua, jadi aman itu kita ambil itu. Aman. Ayo agak gerak cepat dikit tuh. Ya, udah aman itu. Udah menetas bagian telurnya. Udah banyak yang menetas mana. Karena posisi juga di sarang, di dekat rumah ini, jadi kita supaya lebahnya bisa pindah ke habitat aslinya di hutan. Habis? Ya, buat memang belum musim. Nah, udah, nggak apa-apa. Oke, mana asapnya habis? Santai bro, santai. Oke. Perhatikan tangga itu, nggak sampai patah. Oke, sip. Ya. Alhamdulillah. Coba lihat hasil madunya, Hasil madunya. Ini hasil madunya ini. Nanti kita lihat lebih jelas lagi. Kita lihat ini sarang telurnya ini yang jatuh tadi. Aduh, oke, nanti bro. Nih, lihat, perhatikan sarang telurnya ini udah kelihatan kosong semua. Ini menandakan bahwa telur-telur lebah sudah menetas semua ini. Jadi walaupun jatuh ini tetap aman. Oke mas bro ya. Ini yang sebelahnya juga nih. Sudah kosong semua. Jadi telur lebah sudah menetas. Aman jadi walaupun dia jatuh. Oke kita lanjut. Ambil lihat hasil madunya ini. Hati-hati ya nang, tawonnya nanti pada mubal. Ini kok nggak ada isinya, udah habis. Habis. Madunya habis. Kosong lagi. Orang musim ya kembangnya. Oh, kembang apa? Pas lewat musim.
ora apa-apa. Wis ana madue kuwi. Jadilah nggo jamu. Itu dan madu pasang itu termasuk usaha yang dipangani anak ini karena anak kan wis pada metu ki telur pada netes kan jadi ki madunya sebagian wis di sepian ane iya. Ya iya telat asli ini gue. Teman-teman semua, demikianlah tadi acara kita pengambilan madu pada hari ini. Mudah-mudahan bila teman-teman memperhatikan cara kita mengambil madu ini bisa bermanfaat. Dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah seperti ini lingkungan tempat kami mengambil madu. Di situ tadi sarang madunya. Ini adalah lingkungan sekitar